Ya. Buka ini. Keluar-keluar. Kita sampai ini. Nah, ke sini. Eh, sini. Dengar. Ingat pesan ayah, eh. Hari ini, selagi tak habis, jangan balik, faham? Cari duit banyak-banyak. Muka tu buat kesian lagi sikit. Ha, faham? Takut adik sakit semua, kena cari duit, faham? Cari duit banyak-banyak, eh. Okey, itu bapa yang tunggu sini. Okay. Faham? Okey, dah. Dah, baby. Cepat. Ngantuk, lah. Tidur. Abang, bang. Nak ya, beli jambu raisin tak? Ha. Ya, dek. Berapa, dek? RM50 je. RM50, ya? Ha. Tolong kami, bang. Kami tak ada tu. Oh, ya ke? Ha, kejap, ya. Ha, kesiannya, dek. Tak apalah. Abang bagi lebih, lah. Ada yang duduk niaga, tau. Banyaknya, bang. Tak apa, sedekah. Terima kasih, bang. Ha, ya, terima kasih. Jamu? Ha. Jamu apa ni, dek? Jamu warisan. Mak minta maaf lah, dek. Abang tak makan jamu lah. Tolonglah, bang. Kita orang tak, kalau tak dapat habis semua ni, kita orang tak boleh balik. Tapi memang abang tak makan, dek, jamu-jamu ni. Minta maaf, dek. Okeylah, tak apa. Macam mana ni? Tak habis ni. Kancil bodoh, ya, kancil bodoh. Eh, Kalisha. Puasa. Buat apa ni? Jual jamu warisan. Lah, siapa suruh ni? Ayah. Ayah suruh? Dah lama ke jual ni? Dah lama pun. Ya Allah, dah malam macam ni tak balik lagi. Kenapa ayah, tak balik lagi? Ayah kata so habiskan ni dulu, baru boleh balik. Astagfirullahalazim. So memang selama ni Kalisha yang jual semua ni? Ayah mana ayah? Ayah kat sana. La ilaha illallah, siannya anak buah Pak Usu. Jom, Pak Usu teman kan? Jom bayar sekejap. Ah, jom. Okey. Pak Usu, janganlah. Nanti ayah marah. Marah kenapa? Tak apalah, jumpa je. Jom bayar sekejap, eh. Pak Usu ada benda nak cakap. Jangan, nanti ayah marah. Tak apa, tak apa. Pak Usu tanggung. Okey, jom. Ish, ada pun nak kacau pula aku. Salam. Eh, bangang. Jan. Abang ni. Eh, ni tak habis lagi ni. Kenapa ke sini? Tak. Sekarang ni, kenapa betul ke apa yang saya nampak ni, bangang? Dah betul lah, betul. Aku suruh dia jual. Tak ada masalah apa. Tak, kenapa tak habis dah balik sini ni? Bangang, dah malam ni. Tak baik biarkan dia orang budak macam ni sampai tengah malam. Sekaranglah aku nak ajar dia orang macam mana cari hidup, nak cari duit. Itu je cara boleh. Betul ajar dia orang berniaga, tapi abanglah duduk dalam kereta, dibiarkan anak-anak bergerak larut malam. Saya nampak tu dekat ujung sana, tahu. Bahaya tahu tak? Ha, ni anak aku tahu, ni hal aku tahulah macam mana anak aku. Ha, kau pun nak kena kancil pun. Kau ada boleh nak kena macam gini ya? Sekarang ni cara nak dapat duit macam ni je. Ha, aku pun cara halal. Ini benda halal. Bukan haram pun. Tanggung cakap apa dengan ni? Pak Cu? Tak ada, tak ada, tak ada. Dia tak ada cakap apa-apa. Sekarang ni, bang, saya sendiri nampak anak-anak buah saya macam ni. Saya tak sampai hati. Okeylah, bang. Biarlah abang nak cakap saya naik kereta kancil. Saya tak ada masalah. Tapi kalau saya jadi abang, saya malu abang. Pakai kereta besar. Tapi rupanya, anak-anak buah saya ni yang terpaksa cari duit. Kak, kau terpaksa ke, Kak? Ayah suruh cari duit, dia mengajar kan untuk korang makan juga, kan? Abang, sepatutnya kita ni orang tua yang cari nafkah untuk anak-anak. Ini dah terbalik dah ni. Jangan gunakan anak-anak macam ni. Taubatlah, Abang. Yalah. Kalau tak ada apa-apa, saya minta diri dululah. Saya harap benda ni tak terjadi lagi lah. Okey? Yalah. Saya minta diri dulu. Okeylah, kau terima kasih. Jaga diri ya, anak-anak buah Pak Su. Okey, Pak Su. Eh, hey, hello kau. Hey. Eh. Kak. Ayah betul-betul minta maaf. Ayah janji lepas ni ayah takkan buat macam ni lagi. Lepas ni biar ayah cari duit, eh. Adik, eh. Ayah, okey.
rumah tau. Sebab ayah gunakan akad dengan adik untuk cari duit. Okey. Jom. Masuk, Dik. Welcome back to our channel Ari dan channel Max ini adik-adik. Okey, ni permintaan atas fans kita, dapat juga kita berlakon bersama-sama, sigah sebentar dan buat cerita tiba. Jangan lupa follow semua akaun kita di Ari dan channel YouTube, Facebook, IG, TikTok, semualah Ari dan channel. Dan jangan lupa nak cek perabot murah di perabot baru dah terpakai murah di Facebook, okey. Lepas subscribe, WhatsApp. Bye. Ke page perabot baru dan terpakai murah kerana ada banyak perabot jati, perabot moden yang korang boleh pilih murah-murah. Kita viral satu Malaysia guys, barang berkualiti boleh kena hujan panas. So kalau korang nak datang, jangan lupa pergi ambil nombor dan pergi ke perabot baru terpakai murah di Facebook guys. Bermacam design, simple, mewah. Kalau korang nak sopan, mewah, serba mewah, murah, kita banyak guys. Yo, grade A, mana yang nak study boleh follow live kita di Adi Ijan channel dan juga perabot baru dan terpakai murah. Barang banyak, harga murah. Mana nak cari, pergi perabot baru dan terpakai murah. Jeng jeng. Selain daripada set Europe yang besar, kita ada bersaiz comel. So kalau rumah-rumah korang yang tak besar tu, yang nak set yang kecil sikit, okey, boleh ambil set macam ni dan boleh pergi ke page perabot baru dan terpakai murah kita, okey. Berminat dengan set ni, okey, kita ada color kayu dan juga color yang seperti ini. Okey, dia lebih sesuai untuk rumah korang yang rumah moden sekarang, betul? Okey, so apa-apa korang boleh PM lah guys, tengok ni. Hello guys, tengok ni. Set baik guys. Ini kalau korang berminat kan, korang boleh pergi ke page perabot baru dan terpakai murah dekat Facebook guys. Tengok offer murah-murah. Kalau korang tengok material jenis ni memang cantik lah. Siapa yang berminat set Europe tapi tak nak besar-besar, ini dia. Memang sesuai kalau rumah korang lah. Sebab rumah-rumah korang sekarang kan pattern-pattern modern. Semua set macam ni memang cantik. Tak payah cakap banyak lah guys. Boleh PM kita terus, okay? Promosi untuk hari ini. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby I got you, you, you. Show them, let's show them.